harus ke sana guys. Wow, 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 apa itu guys? Wow, 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 nggak mau naik nih guys. Kita harus pelan-pelan guys, naik-naiknya guys. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Trubus Petualang. Ini guys atau siang ini kira-kira ini pukul 09 guys pagi. Ini saya mancing di area Bagang guys atau area Panceng. Mudah-mudahan hari ini dapatkan sambaran yang banyak guys dan besar-besar. Kalau masalah target, kita tidak menargetkan guys. Biasanya kalau di Bagang itu ikannya beragam-ragam guys, ada big bass, rapu, kupu, makro jack, banyak sekali di area sini guys. Jadi mudah-mudahan ini banyak sambaran. Kali ini saya hanya sendiri guys, tidak ada rekan ini karena rekannya diajak nggak ada yang mau, jadi saya berangkat sendiri guys. Dan meskipun sendiri masih banyak rezeki dan banyak strike hari ini. Oke, gimana keseruan mati hari ini? Saksikan terus. Oke guys, hari ini saya menggunakan umpan udang top guys. Ini saya ambil dulu. Ini guys udang top guys. Udang top yang masih hidup guys, masih jalan-jalan ini. Dan tadi dapatnya saya minta di nelayan asli betul nih guys. Jadi kalau cari udang top seperti ini yang besar ini, itu carinya di Bagang ini guys. Nah, Bagang-bagang ini. Wow, yang satu sudah dimakan guys. Waduh, lepas guys. Wah, pancing satunya udah lepas ini malah. Biarin nanti dulu, kita opening dulu. Jadi kalau cari umpan udang tok nih guys di bagang-bagang ini seperti itu guys, ada pelampung-pelampung itu gunanya mencari udang tuh guys. Ada udang tok, ada udang yang lain-lain itu guys. Dan seperti ini cara masanya guys. Kita tancapkan di ekornya nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini guys. Itu udang tok tuh kalau di muara itu guys cukup maksimal guys kalau buat umpan guys, atau cukup ampuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lempar guys. Oke, kita lempar. Jadi kalau ngelempar itu harus tepat sasaran guys, atau di bawahnya bagang tuh guys. Jadi sama bagangnya harus jarak sekitar 1 atau 2 meter guys. Kalau terlalu jauh makanya lama guys. Oke, kita ganti umpan yang satunya lagi nih guys, yang tadi baru pening langsung dimakan tuh guys. Habis ini guys, pancing satunya sudah habis ini, baru pening, baru lempar tadi sebenarnya. Oke, kita kasih. Wah, langsung. Waduh, yang satunya sudah dimakan nih guys. Wah, lihat. Wow. Padahal baru lempar tadi guys, baru pening ini, baru lempar. Wow. Naik guys. Kenapa nih guys?
lihat guys. Padahal baru lempar ini guys. Mantap ini emang nih spot kalau dipancang ini guys atau bagang ini guys. Kayaknya ada kerapu, ada black bass, macro jack, wah lengkap sini guys. Pekukon. Oh, ini stack yang pertama nih guys. Lumayan ini size-nya. Satu lengan dewasa ini. Padahal tadi saya mau kasih umpan yang panjang satunya nih guys. Oke. Lanjut. Mantap. Waduh. Ini sudah luka ini guys. Kalau dibagang itu resiko guys. Sudah mau putus ini. Seharusnya kita ganti nih guys. Tapi nanti dulu. Kita limpar pancing satunya dulu nih guys. Nanti sambil benahi. Sambil nunggu yang satunya nih guys. Oke. Kita limpar yang satunya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan saya pakai leader nomor 045 nih guys. Kalau dibagang seperti itu guys. Kita pakai leader 045 nih guys. Biar tidak gampang putus. Sedangkan mata pancing kita pakai 09 dari cam nih guys. Karena kalau pakai pancing terlalu kecil itu mudah lepas guys. Jadi kalau mancing di area bagang itu harus mata pancingnya harus yang besar guys. Soalnya size-nya ikannya juga jumbo-jumbo guys. Jadi mata pancing juga besar, senar atau leadernya juga besar nih guys. Jadi sama-sama besar kalau narik biar tidak gampang putus. Oke, kita kasih jarak gak terlalu panjang nih guys dari kili-kili sampai mata kail. Kira-kira 1 meter nih guys. Nanti kalau terlalu panjang juga susah guys. Kayaknya cepat masuk ini. Oke, kita ambil umpan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, on. Oke, mantap. Lihat guys, tarikannya guys, kalikan pegang guys. Guys, edian guys. Emang gini guys tarikan guys. Aduh. Gak mau naik guys kayaknya. Guys, lihat guys, sesnya guys. Guys. Gila sesnya guys. Mantap. Kan bagang yang seperti ini guys. Mantap ini guys.
1 kilo ini guys. Warok. Gila, monster. Oke, mantap. Lanjut guys. Habis guys, makanya nggak serius ini kayaknya. Guys. Gila guys. Gedean. Gak tarik guys. Apa ini guys? Bahaya nih guys. Harus ke sana guys. Apa itu guys? Gak mau naik nih guys. Kita harus pelan-pelan guys. Naiknya guys. Gila. Gak mau naik guys. Wah, apa itu guys? Masalah guys. Babone kerapu guys. Kita lihat pelan-pelan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Masa Allah guys. Lihat guys. Gila. Spot panjang atau bagang emang seperti ini guys. Kayaknya guys. Masa Allah. Guys. Raumom gede nih. Ini sekitar hampir 2 kilo atau 1,5 kilo nih guys. 1,5 kilo atau 2 kilo guys. Enggak umum guys besarnya guys. Jadi kalau umpan udang tok, tidak ada duanya nih guys. Kalau di bagang atau di pancing guys. Yang besar-besar udangnya, dapatnya juga besar guys. Oke. Kalau enggak percaya bisa dicoba guys. Oke, mantap. Gila, itan. Iwae babon. Oke, guys. Karena mau waktu sudah agak siang sekali ini. Dan juga panas sekali ini, jadi saya putuskan untuk pulang ini guys. Jadi kalau mancing di area pancing tuh gak usah lama-lama guys,
cukup 1 atau 2 jam ya. Kalau 1-2 jam sudah dapat, kita pulang guys. Oke, kita cek hasilnya guys. Alhamdulillah dapat 3 nih guys. Satu rabunya ini besar nih guys. Besar sekali nih. Dan ini pukulnya juga besar nih guys. Monster ini juga. Ini agak kecil ini. Gak apa-apa, mana rezeki guys. Ada yang kecil, ada yang besar ini. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan teman-teman kalau suka dengan video saya, jangan lupa share ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.